Seorang pelaku pencurian babak belur usai terlibat duel satu lawan satu dengan korbannya di kawasan Pulo Jahe, Cakung, Jakarta Timur. Warga geger dengan aksi nekat seorang pelaku pencurian yang berupaya melakukan perlawanan terhadap korbannya. Peristiwa tersebut berawal saat korban yang tengah tertidur lelap mendapatkan pelaku yang berupaya mengambil dua telepon genggam di dalam rumahnya. Mengetahui hal tersebut, korban langsung berupaya mengamankan pelaku, namun pelaku justru melakukan perlawanan dengan menusuk tangan korban menggunakan obeng. Tak puas menusuk tangan korban, ayah korban yang tengah berada di dalam rumah juga bahkan menjadi sasaran penusukan oleh pelaku. Korban yang tak terima ayahnya mengalami luka tusuk pada bagian kaki langsung melakukan perlawanan hingga terlibat duel satu lawan satu. Pelaku yang tersungkur di tangan korban kemudian langsung menjadi bulan-bulanan warga sekitar. Beruntung aksi main hakim sendiri oleh warga berhasil dihentikan aparat kepolisian yang datang ke lokasi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kemudian langsung diamankan ke Mapolsek Cakung, Jakarta Timur. Saya misain, saya pikiran saya anak saya berantem sama temennya, taunya maling. Maling gak taunya? Saya kan baru bangun tidur, gak ngeh. Sama bengkak nih. Terus yang ditusuk obeng berarti anaknya? Amanatnya sama saya juga. Ya, begitu juga. Ini menurut kejadian yang tadi kita lakukan penyelidikan di tempat, kita interogasi pada masyarakat setempat, bahwa diketahui oleh masyarakat setempat si pelaku ini sering melakukan pencurian handphone. Nah, kemudian ya, dari perkembangan informasi itu kita lanjutkan ke Polsek untuk dilakukan penyelidikan. Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan.